Bayaran dividen kepada peserta projek Tanam Semula Komersial TSK yang diusahakan oleh Risda dan Felkra di Tanah Orang Asli dibayar mengikut kemajuan projek di sesuatu kawasan dan nilai keuntungan yang diperoleh. Menurut Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dr. Mohamad Razi Majidin, bayaran dividen turut dipengaruhi kejatuhan harga komoditi dan pasaran yang tidak stabil. Berkaitan dengan peserta yang tidak mendapat dividen, ya, projek ini dilaksanakan menurut projek. Ada projek yang menjana keuntungan dan ada projek yang tidak menjana keuntungan atas alasan yang seperti mana saya sebut tadi, atas alasan lokasi, geografi dan sebagainya. Maka ada projek yang tidak menguntungkan, tidak menjana keuntungan, apatah lagi apabila harga komoditi pada tahun lepas agak rendah. Jadi itu antara, kita boleh lihat antara punca di mana setengah kawasan mendapat dividen yang baik, ada kawasan yang tidak mendapat dividen. Tambahnya, pihak kementerian bersama Risda dan Felkra akan terus memantau projek-projek yang tidak menjana keuntungan dan membantu peserta meningkatkan hasil tanaman. Dr. Razi menjawab persoalan dibangkitkan Senator Manolan Mohamad menyatakan bahawa peserta tidak mendapat atau lewat menerima bayaran dividen. Ketika ini, Felkra mengusahakan 37 ladang Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA berkeluasan 6,128 hektar melibatkan 2,432 peserta. Manakala Risda pula mengusahakan 93 projek TSK JAKOA dengan keluasan kebun 11,970 hektar melibatkan 6,100 peserta. Menerusi inisiatif itu, Felkra dan Risda bertanggungjawab untuk membangunkan ladang TSK orang asli bagi mendapatkan pulangan optimum untuk manfaat peserta.